Baik, waktu kita duduk di alam roh, apa yang kita makan? Apa yang kita buat? Tak tahu. Tu pun hang belagak lah. Dah lahir-lahir ke dunia, belagak lah. Waktu duduk alam roh, hang tak tahu apa pun. Allah jaga hang. Mai ke dunia, amboi sombong sungguh. Dulu tu, miskin papa kedana. Mai ke dunia ni kereta 20 buah belagak lah. Mai ke dunia ni tuan-tuan gelamah pergi ke ketiak. Oh, sombong tak. Mai ke dunia ni hidup macam-macam kaju, mancung macam kaju, belagak tak. Mai sekarang ni badan dah six pack. Masa berketul-ketul, mai cekok orang berata, eh. Belagak hang noh. Waktu hang dulu jadi roh, amboi, tak sedar diri. Kemudian bila Allah pindahkan dalam rahim, hang makan apa? Tak tahu. Siapa yang kurung hang 9 bulan lebih tu? Siapa jaga? Allah. Yang ni tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Kata Allah, kamu dimengandungkan oleh ibu kamu, ibu kamu mengandungkan kamu dan menyusukan kamu 30 syahra. 30 bulan kamu duduk dalam perut mak kamu dan disusukan, dicampur dua-dua lebih kurang 30 bulan. 9 bulan mengandung, 24 bulan lagi, 23 bulan lagi menyusu. Okey, soalan dia. Waktu kamu duduk dalam perut mak kamu, siapa jaga kamu? Muka kita Allah bentukkan, mata kita Allah bentukkan, warna kulit kita Allah bentukkan. Allah jadikan kita, bukan yang lain-lain. Masya Allah. Dan makan pun bukan dari mulut. Nu daripada tali pusat semua. Ada pula yang kata anak duduk dalam perut rahim mak tu, dia makan ikut mulut mak. Bila mak makan nasi, anak duduk nganga bawah. Ah, duduk nganga. Bila mak tu makan sambal pedas, pedas mak, pedas. Tuan-tuan jangan jadi bahlul macam tu tuan-tuan. Bengong tu sepak. Ada yang kata pula, kamu tu makan sambal kan mudah tu kan pedas dalam tu. Letak balik. Mak cik yang mengandung tu. Takut kepedas budak. Tuan-tuan ingat ni cerita Sultan Mahmud makan di Julang. Isteri Nurdin Ahmad Laksmana tu tuan-tuan. Pi berperang suami dia, isteri mengandung. Bawa bendahara mana tu, bawa nangka nak bagi kat raja. Isteri dia mengidam. Tua-tua dah mengandung lama tu mengidam lagi. Tuan bendahara, Datuk bendahara, izinkanlah saya makan buah nangka. Bukan saya yang nak makan anak dalam perut ini, Datuk Bendahara. Datuk Bendahara pun kesian tentang lagi tobeknya nangka tu bagi seketul kat dia. Tutup balik, oi, oi, ya, oi, buat balik ke istana. Bila buat balik, dibelahnya nangka depan Sultan, cis. Sisa orang diberinya kepada beta. Ah, sudah tuan-tuan. Datuk Bendahara, siapakah yang makan nangka beta ini? Mai orang jahat, Mahmud Jun. Ampun tuanku. Oh ni, tukar hasut nombor satu ni. Dibawanya isteri Laksmana tu tuan-tuan, mari ke istana, mengandung, pregnant. Kita belah nak tengok betul tak betul ada nangka. Dibelah, belah-belah, buat keluar baby, pegang nangka. Betul tuanku, dia tengah pegang nangka. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Oi. Janganlah buat lawak macam itu. Nasib baik dia pegang nangka. Kalau dia pegang naga, ayam goreng, siapa yang bagi makan? Siapa yang membentukkan kita lemah sungguh? Duk dalam perut tu lemah, tapi Allah jaga dalam keadaan yang cukup kukuh. Nama dia rahim. Akhirnya hijrah dia ke dunia. Bila hijrah ke dunia, kan nampak mata keluar-keluar menangis. Ada yang keluar baby tak menangis. Nurse tampa, doktor tampa baby. Keluar-keluar tak menangis. Selalu orang keluar, kalau bapa dia daripada ambulans lain, tak apa dah, tak. Bunyi menangis pun macam ambulans. Ada baby yang keluar senyap. Macam mana nak bagi? Tampa, pam 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 pam. Oh, pucat muka doktor ni.
bila dah menangis baru lega. Maknanya budak ni sihat dah, dah menangis dah. Siapa yang bagi menangis budak tu? Kemudian bila 2-3 hari, letakkan badan, letakkan kepala mulut dia pada susu mak dia. Pandai pula baby tu menghisap susu mak dia. Ada budak tu pergi kursus cara-cara menghisap susu ibu. Ada tak ada benda? Tak ada ah. Letak-letak je pandailah. Dan mak tu pula tak payah susah-susah. Ada susu ibu. Tak payahlah, tak tahulah susu ibu tak ada ni apalah. Tak ada apa kat dada hang. Itulah makcik nak minum susu banyak-banyak bersimpan di sini. Tak payah makcik oi. Allah yang aturkan. Bila dah dewasa, belagak betul. Waktu dulu apa pun tak tahu, ilmu apa pun tak tahu, mata pun tak nampak. Yang mendengar cuma telinga. Sebab tu kalau anak cucu kita tidur, kita pesan pada abang-abang, shh, adik tidur, jaga kan. Sebab tu kalau baby tengah tidur, dia terkejut, terkejut budak tu. Paksa apa? Paksa dia mendengar. Dia tak nampak. Allah sebut benda ni tuan-tuan dalam Quran. Dalam Quran Allah sebut. Allah kata apa? Diberinya kepada mereka penglihatan dan diberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan pemikiran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah sebut telinga dulu, mata dulu, baru pemikiran. Cantik ayat Quran tuan-tuan. Sebab tu kita kena belajar tentang ayat Quran. Betapa hebatnya ayat Quran tuan-tuan. Dia kata kami berikan dulu-dulu telinga. Sebab apa? Supaya anak tadi biasa dengan suara. La 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 la. Anak ibu, anak ibu. Diam budak tu. Abang, abang lah pula. Saya dah penat lah abang. Anak bapa, anak bapa. Empat. Dia, oh ni pak aku. Main nombor tiga pula. Adik kakak, adik kakak. Main abang pula. Tiara. Ah sudah tuan-tuan. Tiara pula dah. Nah, main abang dia tiara pula lah. Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi di penjara. Oh sudah tuan-tuan. Budak ni kalau besar kompong pondan tuan-tuan ni. Bila dia dengar suara dia diam. 3 bulan, 2 bulan baru Allah bagi mata. Bila dia nampak, dia dah tak terkejut sebab dia dah biasa dengan suara tu. Dia menangis-menangis, mak dia angkat. Anak mak, anak ibu ni mak aku. Diam dia. Sebab ni yang aku duk dengar 2 bulan dulu, ni dia. Oh, ni dia mak aku. Abang, jagalah anak pula. Saya dah ngantuk. Anak bapa, anak. Oh, ini bapa aku. Misai bertaring. Dia tak menangis ha? Dia kenal kakak dia dengan suara, dia kenal abang dia dengan suara. Cuba tuan-tuan yang tak pernah pergi pegang dia, cuba pegang dia, apa jadi? Dia menangis sebab dia tak biasa mendengar. Sebab itu kalau kita nak bagi hidayah pada orang, bagi dengar dulu. Dengar, bagi dengar, bagi dengar, bagi dengar. Lepas tu bagi dia nampak. Lepas tu baru dia datang pemikiran. Al-Af'idah. Ini konsep dalam kehidupan. Cari jalan macam mana nak bagi orang dengar. Cari jalan macam mana nak bagi orang nampak. Cari jalan macam mana nak bagi orang berfikir.